Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama channelnya Anto Kumis. Kali ini kita mau menanam aglomena kocin ya. Contohnya seperti ini. Kocin yang indukan seperti ini ya. Indukan seperti ini kita angkat, terus bawahnya itu kita potong-potong menjadi tiga. Hasilnya seperti ini, yang sudah jadi ini. Satu, ini sudah kuat, harus kita pindahkan. Kalau yang ini belum kuat karena daunnya belum mekar ya. Jadi yang ini satu lagi belum, baru nunas baru. Jadi yang kita pindahkan yang sudah kuat seperti ini, kita pindahkan ke dalam pot. Contohnya medianya dulu kita taruh ke dalam pot seperti biasa ya, seperti ini medianya, campurannya sekam, tanah sedikit, kasih pupuk ya, terus sama kotoran kambing seperti ini. Kalau sudah setengah seperti ini baru kita ambil aglomenanya seperti ini ya, pelan-pelan kita korek-korek karena di sini bibit semua, karena ini bibit semua kita harus ambilnya tuh pelan-pelan, takutnya nanti akarnya patah. Nah, seperti ini. Ini sudah mengeluarkan akar satu. Yang ini masih panjang, bisa kita potong. Nanti tanam lagi di sebelah sini. Seperti ini. Kita tanam lagi. Seperti ini. Kita kasih pupuk lagi. Medianya seperti ini. Nanti akan tunas baru seperti ini ya. Yang ini kita tanam di pot seperti ini ya, caranya seperti ini, kasih medianya. Biasanya kalau sudah tunas seperti ini kadang-kadang tunas baru muncul. Kalau ada tunas baru muncul lagi, kita potong lagi. Setelah rata seperti ini ya, seperti biasa kita siram air secukupnya. Seperti ini jadinya, tinggal kita siram sekali saja. Kalau mau pagi-pagi, kalau sore-sore, kalau masih basah jangan disiram ya. Kalau yang indukan kenapa kita kasih plastik seperti ini ya? Ini hasil perkawinan antara aglomena hijau seperti ini ya. Kita coba kawinkan dengan kocin seperti ini, nanti biji-bijinya ini dia akan dijadikan bibit ya, seperti ini. Ini hasil perkawinan sama ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tunggu video selanjutnya, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.